Assalamualaikum semua. Okay, hari ini saya nak tunjukkan macam mana cara nak repair kepala pipe sinki bocor. Okay, tengok sendiri. Air dah tutup rapat tapi still menitik lagi. Maksudnya ni pembaziran. Kita tak mahu pembaziran. Dahlah bil elektrik pun tinggi. Okay, jadi saya akan tunjukkan perlu tukar tak kepala pipe baru tu. Mahal tau. 100 lebih ni. Okay. Okey, tak perlu tukar. Saya akan tunjukkan. Habis tu kena tukar apa? Okey, ni kena tukar. Namanya WAF. Kedai hardware ada jual lah. WAF. Sekejap lagi saya tunjuk. Okey, yang ni. Allen key dia. Allen key dia. Yang kecil je. Okey. Jom. Saya tunjuk cara nak tukar WAF. Okey. Yang ni kita panggil WAF. WAF. Harga dia RM4.50 je dekat kedai hardware. Okey. Kalau tak tahu, bawa ni kepala pipe ni pergi kedai hardware. Tunjukkan kat dia nak ubah macam mana. Okey, yang ni alatan dia Allen key kecil. Saiz berapa tak pasti. Kalau tak tahu, macam biasalah bawa ni. Bawa kepala pipe ni semua pergi kedai hardware. Dah cabut dah. Macam mana nak cabut ni? Nak cabut daripada sinki ni. Okey, yang ni video seterusnya saya akan tunjukkan. Okey, yang ni saya nak tunjukkan macam mana nak tukar WAF lah. Selalunya kita membazir duit lah. Kita beli benda ni. Kita beli kepala pipe ni harga, yang ni harga kalau beli dekat RM100 juga. Ada yang murah, yang murah, yang ringan tu tak tahan, bukan dia bukan besi. Okey, yang ni kalau stainless steel memang 100. Yang harga 400, 500 pun ada kalau brand Johnson Swiss ke apa tu. Okey. Jadi sekarang ni fokus kepada nak tukar ni. Bila air kita dah tutup rapat, air steam mengalir, air steam bocor ya. Bocor dia bukan rosak yang ni, batang ni. Dia rosak ni. Dia rosak WAF dia ni. Ramai orang tak tahu nak tukar WAF ni. Padahal murah ya. Okey, macam mana nak tukar? Alatan yang perlu, yang ni spanner boleh laras. Allen key ni ada jual kat kedai hardware yang kecil ni. WAF ni kalau ada test pen pun boleh lah. Okay, tengok. Tak perlu tukar pun yang ni. Selama ni duk tukar kan, beratus habis jimat duit. Okay, tengok ni ada getah sini. Cabut. Yang ni pun bolehlah cabut. Okay. Lepas tu nampak dalam tu ada, kena guna ni Allen key. Okay. Ingat, nak longgarkan sesuatu barang kena lawan jam. Okay. Saya pun tak tahu juga yang ni Allen key ni besar mana saiz dia. Tadi saya bawa ni, saya bawa batang pipe ni pergi kedai hardware. Jadi masukkan Allen key, lawan jam nak buka. Kuat sikit lah. Kena kuat sikit. Okay, boleh lah. Okay, tarik. Okay, ni skru dia dalam tu kecil je. Halus ya skru tu. Okey. Jadi, yang ni nampak WAF ni. Nampak macam besi ya. Nampak macam besi. Tapi sebenarnya boleh buka ni. Okey. Boleh buka guna spanner boleh laras. Kita nak tukar yang ni rosak tadi. Walaupun baru beli tak sampai setahun. Biasalah. Barang banyak China brand. Lawan jam. Okay, dia ketat sikit. Lawan jam. Okay. Okay, cabut dah. Nampak WAF dia. Yang ni je rosak. Nampak tak dua ni? Kan? Okay. Pastikan sama besar ya. WAF ni ada yang panjang tau. Yang ni kepala dia ni ada panjang. Panjang ni dia tak sama saiz. Jadi paling senang sekali bawa kepala ni semua pergi kedai hardware.
Okey, jadi kita nak tukar yang ni rosak dah. Dia punya ni. Bukan batang ni rosak. Tak payah membazir duit. Ha? Dengan modal. Kalau yang ni RM4.50. Yang ni RM3.50. RM8 je modal. Tak perlu habis RM100. Modal RM8 saja. Okey. Jadi tukar yang ni. Modal RM4.50 ni. Okey. Nak ketatkan lawan jam. Nak ketatkan ikut jam. Okey, masukkan ikut jam. Okey. Yang ni suri rumah pun boleh buat. Okey, ikut jam ketatkan. Nak longgar je lawan jam. Okey. Dah ketat. Okey, dah ketat. Masukkan balik hanger dia tadi, pemegang dia tadi. Susah sikit. Okey. Macam ni. Agak-agak lah kat lubang tu. Okey. Okey, dah ketat. Okey. Ah, nampak okey dah. So dah okey lah kepala paip ni. Kita dah waktu saja yang rosak. Okey, nanti kita pasang balik. Okey. Yang pasang ni kita tunjuk saya akan tunjuk dalam video seterusnya pasang kepala paip sinki. Okey, tunjuk muka sikit ustaz malam ni ya. Okey. Tahu kan? Lepas ni kita save lah, save duit. Modal RM4.50. Yang ni sekali beli saja. Saya rasa ni sama size je semua. Boleh guna bila-bila pun. Dan ni saja rosak. Okey, tak perlu tukar seketul ni. Kalau sebelum ni kita tukar seketul ni, kan? Habis beratus ringgit buang duit. Okey, duit tu buat bayar bil elektrik mahal. Okey. Tukar ni ya. RM4.50. Sebelum ni tak tahu kan? Okey, saya dah tunjukkan dah. Okey, itu saja kongsian saya, nanti pasanglah. Okey, terima kasih. Peace yo. Sambung lagi untuk kepala paip jenis satu macam ni. Sama aja. Sikit aja beza. Okey. Tengok di bawah ni. Nampak tak lubang skru dia ni? Lubang Allen key dia. Dia lain sikit. Tadi lubang dia lain. Okey, yang ni lubang dia macam ni. Di luar lagi senang. Okey, pakai Allen key itulah. Allen key yang sama, saiz yang sama. Okey. Ingat, nak longgar lawan jam. Ketat. Longgarkan. Okey. Lepas tu tarik lah. Sebab dia kepala macam ni kan. Ada gigi macam ni. Okey, jadi tarik. Okey, kalau tak boleh pakai player. Buka ni dulu. Okey, tak boleh juga, guna yang mana ada. Pakai ni pun boleh. Pakai garpu pun boleh. Jangan guna barang tupperware je, nanti bini marah. Okey, barang tupperware mahal. Nanti bini marah ni garpu tak apa. Okey. Okey. Lawan jam ah. Buka sesuatu lawan jam. Okey, dah. Dapat buka dah. Dia ketat sikit yang ni. Kalau tak boleh, ketuk-ketuk sikit.
Okey. Okey. Okey, nampak ubah dia? Ni ubah ni. RM4.50 je. Okey. Ya, ni jenis besar sikit. Yang ni jenis panjang sikit ni. Rasanya. Okey, lawan jam. Memang dia akan ketat sikit lah. Apa-apa pun nak longgar, lawan jam. Okey. Dah. Ni je modal dia. Okey, yang ni besar sikit. Dia tak sama. Dia tak sama. Jadi, kalau dah tahu buka, bawa pergi kedai yang ni je. Yang ni saja. Kalau tak tahu, bawa semua ni. Okey. Kedai hardware buka. Dia orang tahu. Okey. Jadi waf ni dia tak sama semua. Harga lebih kurang aja. Ha, RM4.50 je. Okey, jadi yang ni tukar yang ni lah kalau rosak. Tak perlu tukar batang ni. Batang ni pun kalau brand yang branded ni mahal. Sama juga, branded pun rosak juga. Dia tak rosak ni, dia rosak ni je. Dia rosak waf dia. Okey. Ya. Pasang balik ya. Sebab yang ni tak rosak ni, yang ni yang lama. Okey. Pasang balik. Jam, ketatkan ikut jam. Yang ni tak di sini. Okey. Masukkan kat bawah tu. Okey, ketatkan. Ketatkan ikut jam. Okey, siap. Ini dah boleh pasanglah. Macam mana nak pasang kat sinki ni saya tunjuk video seterusnya. Okey.